nomor 3 bentuknya akar. Ya, kalau bentuknya akar, ya, kita harus rubah dia jadi bentuk pangkat. Jadi 1 per x pangkat berapa? 4 per 5. Ya. Yang di akarnya itu jadi di bawah, yang pangkatnya itu di atas. Nah, ini kan belum selesai. Ya. Ini belum selesai nih. Ini harus kita rubah lagi. Ya. Dia harus naik ke atas. Berarti x pangkat min 4 per 5. Gitu. Dx. Kalau positif naik ke atas jadi negatif. Kalau negatif naik ke atas jadi positif. Ini kan depannya tadi ada 1 ya. 1 kan ada di sini nih. Cuman nggak ditulis. Kalau ditulis kan kelihatannya norak kan. Kalau 1. Nah, baru kita integralin. Nambahin 1 kan. Berarti nambahin 5 per 5 nih. Gitu. Jadi x pangkat berapa? Min 4 tambah 5. 1 ya. Per 5. Plus c. Gitu. Kan tadi bentuk soalnya akar. Kita balikin lagi ke akar. Akar x ya, ini kan satu, satunya di sini cuma nggak ditulis ya, limanya ke akar plus